Yang kompeten dan profesional merupakan modal utama dalam mencapai kesuksesan suatu organisasi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia merupakan satuan unit kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang berperan penting dalam upaya menciptakan sumber daya manusia aparatur yang berkompeten. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia diciptakan untuk melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Profesional, inovatif, nasionalis, transparan, andal, dan responsif. Semua itu merupakan nilai-nilai dasar yang kami miliki. Sebagai lembaga diklat terakreditasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melaksanakan program-program diklat unggulan seperti diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis, dan program rintisan gelar dalam dan luar negeri. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang auditorium, ruang seminar, ruang kelas, ruang multimedia, ruang e-library, ruang asrama, ruang prasmanan, ruang Widya Iswara, ruang ibadah, ruang kebugaran, lapangan tenis, dan area parkir. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam menjalankan organisasi. Sumber daya manusia yang kompeten dan profesional merupakan modal utama dalam mencapai kesuksesan suatu organisasi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia merupakan satuan unit kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang berperan penting dalam upaya menciptakan sumber daya manusia aparatur yang berkompeten. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia diciptakan untuk melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Profesional, inovatif, nasionalis, transparan, andal, dan responsif. Semua itu merupakan nilai-nilai dasar yang kami miliki. Sebagai lembaga diklat terakreditasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melaksanakan program-program diklat unggulan seperti diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis, dan program rintisan gelar dalam dan luar negeri.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang auditorium, ruang seminar,